Ini serem sih guys. Guys, ini beneran sumpah menegangkan sih ini rumah hantunya. Ini bagus settingannya. Keren banget sih. Ini keren banget sih. Hai guys, welcome back to The Demi. Episode kali ini spesial karena Tongku ditemani oleh Nia Bun. Karena Petra hari ini nggak berhalangan hadir. Dan ini sebenarnya kita spontan nih Bun ya. Banget, spontan kita banget. Spontan banget, jadi yang bisa ditarik kita tarik aja. Dan kebetulan Bun lagi available. Karena kita lagi ada di mana Bun? Kita lagi ada di Festival Horor Indonesia di Pasaraya Manggarai. Pasaraya Manggarai. Jadi lagi ada Festival Horor. Ini cocok banget sama kita berarti ya, memang ya. Banget. Mestinya orang-orang yang kayak kita datang gitu ya mampir ke acara festival ini gitu ya. Iya, tapi bisa juga yang misalnya penakut tapi suka horor. Oh, ini buat teman penggemar-penggemar horor pastinya sih yang nonton The Demi sih pastinya suka sih. Jadi kalian bisa datang ke acara Festival Horor Indonesia yang akan berlangsung sampai tanggal 2 April. Dan setiap weekend itu bakal ada tamu-tamunya, Bun. Iya, benar. Ya, kalian bisa lihat nanti kita kasih lihat nih tamu-tamunya itu buka udah yang indigo-indigo kelas atas nih ya semua ya. Ada YouTuber-YouTuber semua ya, YouTuber yang terkenal. Kalian pasti seneng deh kalau datang ke sini ya. Iya. Dan di sini juga ternyata ada rumah hantu, Bun. Oh iya, benar. Ternyata ada rumah hantu di belakang kita. Di belakang kita sini ada rumah hantunya dan katanya ini kampung apa namanya? Kampung Keramat. Kampung Keramat. Dan abis ini kita bakal masuk. Karena hari ini kebetulan hari lagi weekdays, tapi hari ini tuh malam Jumat loh, Bun. Lu ngerasa gak sih angkernya? Oh iya. Hari ini ternyata. Iya, kita malam Jumat. Malam Jumat. Iya, kita malah mau main rumah hantu dan di sini sepi banget, guys. Jadi sepi banget. Memang kebetulan lagi enggak ada boot-boot yang festivalnya itu biasanya tuh tiap weekend katanya, weekend rame. Ada. Tapi kalau rumah hantu kapanpun di sini ada gitu. Jadi hari ini kita bakal main rumah hantu aja. Kita akan masuk ke dalam rumah hantu. Iya. Dan hari ini spesial karena kita akan ngerekam acara di dalam itu menggunakan Canon yang disponsori oleh Canon Asia. Thank you. Kita lihat ya nanti kayak gimana hasilnya. Yang udah pasti sih keren banget ya. Oke, jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan juga jangan lupa di komen. Kita masuk. Siap. Let's go. Ayo. Ya serem ya di sini Bun ya. Jadi kita udah di depan pintu gerbangnya. Ini namanya Desa Keramat guys. Kampung Keramat ya? Kampung Keramat Master Limbat. Master Limbat. Ya udah kita langsung masuk aja guys sih. Ready Bun? Ready banget. Ayo, let's go. Ini kuburan ya? Ceritanya kuburan-kuburan ya? Iya, kuburan-kuburan. Permisi. Permisi. Stop, masuk kuburan. Punten. 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 Cek, stop. Dengar ke dalam, Mbak. Stop, calik dirinya. Yuk. Dengar ke. Tarik naon marane kadi. Tarik naon? Tarik naon. Rek naon marane ka dieu, datang ka dieu rek naon. Rek naon? Rek silaturahmi, Mbah. Silaturahmi. Heeh. Silaturahmi jeung sa jeung juring. Heeh. Dengekeun. Di Kampung Keramat ieu. Loba korban pembunuhan santet jeung telu. Jadi marane ieu kudu hati-hati. Ulah ngaganggu arwah-arwah di kampung ieu. Karena jika kalian mengganggu, arwah-arwah itu akan mengikuti kalian sampai ke rumah. Malam ini adalah malam Jumat. Jadi karena kudu hati-hati. Ulah nepi keun ngeganggu. Ulah nepi keun salah saya jadi mana ya, teu bisa keluar di kampung ieu. Ngerti? Ngerti. Ngerti, Mbak. Oh, ngerti, Mbak. Sok. Hati-hati. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Kieu nya. Ya. Kadinya sok. Kadinya. Sok. Hatur nuhun. Oh iya, punten. Tong ngeganggu. Iya. Di kampung ieu. Sumpah ini serem sih, guys. Settingannya sumpah serem iya, sih. Iya, bagus tapi ini keren banget sih. Bagus. Terus kemana? Ke sini apa ke situ? Mas ke mana? Ke sini. Kiri mas, ya? Kemana, Mas? Kiri. Ke kiri. Ke kiri ya. Ini lagi cahaya bisa. Oh, digelapin lagi. Iya. Oke. Okay. Oh, anjir. Goblok. Kaget. Punten. Punten. Punten.
Punten ya. Numpang lewat. Punten. Gue baru kali ini lo main rumah hantu sampai megang bun-bun kayak begini loh. Biasa penelusuran ini gue gak begini loh, bun. Ini kalau ada Petra sih. Ini kenapa ngikutin sih? Mengikutin. Oh, mengikutin. Iya, iya, boleh, boleh. Aduh. Lu mau ngerekam dari depan belakang? Lu mau ngerekam dari mana? Ini apa nih tulisan ini? Ini bambu-bambu, gak tahu. Maha. Jalan Mahardika. Duh, siap, punten. Ada si Mbak. Mau keluar. Oke. Kemana, kemana? Mau dari tempat depan. Oke, oke. Tuh si Mbaknya cakep. Cakepnya. Guys, ini beneran sumpah menegangkan sih ini rumah hantunya. Ini bagus settingannya. Keren banget sih. Ini settingannya bagus banget. Aduh, juga beneran keren. Serem. Terus kemana sih ke sana ya? Gak kelihatan. Iya. Maksudnya nggak kaleng-kaleng gitu dia bikin settingannya ya? Ini settingannya keren sih. Beneran sumpah keren. Keren-keren banget. Keren-keren. Makeupnya juga bagus, Iya, bagus. Goblok. Efek-efeknya juga. Jump scare-nya juga. Aduh, untung ada Petra ya. Awas, ini ada AC. Aduh, permisi. Aduh, siap. Stop lo. Beneran dibukain? Enggak kan? Enggak dibukain kan? Mau dibuka? Enggak kan? Enggak, emang dibukain beneran? Susah. Udah lah, gak usah. Enggak, emang bener dibukain kan? Enggak, kan? Enggak dikasih tahu kok, gak disuruh. Iya. Dia ngikutin dong. Emang ngikutin. Ya ampun. Kok buntu sih? Enggak ya? Enggak, kesini. Oh, ini kan yang di depan. Yang di depan tadi. Yang kesini. Ini Gang Keramat. Gang Keramat. Sumpah keren banget sih, Viv. Guys, ini keren banget, sumpah. Ini keren. Kalian harus coba datengin sih. Ya ampun. Nenek. Punten, Nek. Punten, Nenek. Punten. Ini gue suka banget. Ini gue suka banget. Keren ya, Bun, ya? Keren, keren. Tapi gue takut ada tangga nih. Ada tangga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bun, kita ngomong dulu, Bun. Sini, Bun. Oh, ya? Menurut lu gimana, Bun? Ini kita masih baru setengah jalan nih kayaknya. Ini keren banget sih. Settingnya gue suka banget. Jadi kayak bener-bener ada bambu-bambu. Kita masuk ke bambu-bambu. Terus makeupnya juga keren sih. Guys, biasa gue gak setakut ini. Gue takut. Jump scare-nya cakep. Gila sih, ini keren banget. Cakep. Ini gede dan gitu maksudnya bikinnya. Berkelok-kelok. Kayak di kampung beneran ya, Bun? Iya, kayak di kampung beneran suasananya. Gelap. Mampus. Oke. Tuh. Ini. Kaget. Ininya. Iya, punten. 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 Pergi kalian. Iya, pergi. Kaget lu lagi. Aduh. Kamu dari mana tiba-tiba? Ada gerobak bakso dong. Iya. Mau pulang, yuk, punten ah. Lewat mana ya? Mana sih? Apa nih item? Oh, sono. Lewat mana? Ini jalan keluarnya. Oh, ya udah yuk. Ada ini. Ada lagi. Ada ini bakso-basoan dong. Udah ikut aja keluar. Minum yuk. Ya ini mah sahabatan deh, bestie. Belum apa-apa nih lihat. Dukun satu nih memang ya. Dari jam berapa di sini? Oke. Dari depan. Dari jam berapa di sini? Ini bestie, guys. Capek pasti kan. Memang dukunnya temenannya sama setan ini masih ada lagi si Mbak. Masih ada lagi nih Mbak yang tadi di depan mirip. Oh, ada baksonya tuh. Kami jualan bakso.
Aduh sih ya. Emang, udah kita minum aja, makan. Mau makan gak sih? Kayaknya kamu lapar deh. Ini lewat sini ya? Iya, kesini. Ikut. Udah ikut aja yuk. Lewat mana sih? Sini. Oh, sono. Ayo ikut aja. Ini panjang banget loh, sumpah guys. Ya ikut juga, ayo. Ini sumpah, ini panjang banget. Dan keren banget. Gila detailnya sih, gua akuin ini. Lihat dong makeupnya dia. Coba. Iya. Ini aja cakep, keren. Takut. Ih, enggak, tahu cakep dia. Kejar dia aja. Jangan. Tapi keren sih, memang keren. Saya mah emang biasa di lokasi juga bawa beginian. Yuk. Iya. Anjir. Bun. Apa itu? Punten Ki. Aduh. Banyak amat. Ini punten. Di bawah dong. Guys, dadah dulu. Udah selesai. Makasih. Di bawah dong. Udah selesai, guys. Balikin dulu ke arwahnya. Balikin dulu ke alamnya. Dah. Makasih, sayang. Udah dibalikin ke alamnya ya. Jadi udah tenang. Jadi dia enggak bakal ngegangguin kita lagi. Guys, kayaknya image gue rusak. Tapi beneran keren. Tadi kayak awalnya gue agak underestimate gitu, kayak ini kayaknya rumah hantunya nggak serem lah gitu. Seperti rumah hantu-rumah hantu yang sebelumnya kan memang cuma lari-lari, kejar-kejar gitu. Dan setupnya juga nggak sekeren yang ini. Ini keren ini banget. Ini keren banget, keren ya, bener-bener. Banget, soalnya kayak nggak ada cahaya bocor, Bun. Nggak ada. Dia nggak main ada cahaya bocor, dan dia punya settingan tempatnya, detail-detailnya bener-bener. Kayak real. Gila. Kayak kita masuk ke kampung gitu, terus sampai masuk ke rumah bambunya itu tuh. Jadi kayak kita masuk ke dalam rumah biliknya pun kayak gila, berasa banget ya? Berasa. Dan kayaknya hantunya banyak banget gak sih? Iya. Terus yang tadi yang pas ada kita masuk tuh kayak, kan ada yang bagian pocong. Itu keren sih. Keren. Walaupun dia minta bukain ya, cuman bener dibukain apa enggak gitu. Kita soalnya kita enggak di briefing ada yang ngisi apa-apa ya. Harus dibukain tali pocongnya gitu. Tapi itu jadi nini-nini serem sih, itu mirip banget ya. Iya. Gitu, dan keren. Variasi hantunya lebih banyak. Yes. Daripada wahana yang lain ya, yang sebelumnya yang pernah kita mainin. Mungkin karena kalau wahana yang hantu yang kita mainin sebelumnya kayak mungkin ada mengadaptasi dari cerita luar. Sedangkan kayak ini kayak lokal banget ya. Iya, ini kayak lokalnya. Settingnya kayak di kampung gitu, di kampung. Terus masalahnya lu tuh denger gak tadi pas kita masuk, la ilaha illallah. Langsung kayak, ya ampun, serem banget. Yang tadi yang pas di tempat pocong juga kan ada ya, lo terus tiba-tiba dia bangun nih, tadi bukain pocong, tali pocongnya ya. Gitu. Keren banget. Jadi keren. Teman-teman yang suka main ke wahana rumah hantu, kalian jangan lewatin ini ya, Festival Horor Indonesia dan masuk ke rumah hantunya. Ke wahana kampung Keramat Master Limbatnya. Jangan lupa. Ini tuh harus kalian coba bagi yang suka adrenalin ya kan. Yang pecinta-pecinta horor tapi penakut, mungkin bisa bawa teman-temannya ke sini, yang rame-rame lebih seru kayaknya. Betul. Tadi kan kalau kita cuma bertiga ya. Bertiga banget gitu. Cuma bertiga ya, cuma Bun, gue sama Afif, kamera ya. Cuma sama kameramen. Tapi seru. Yaudah, kayaknya udah ditungguin sama yang lain. Yuk kita ngobrol di depan. Yuk, let's go. Sip. Oke guys, sekarang gue lagi bareng sama temen-temen nih, bocil-bocil dari Manggarai, asik. Dan mereka ini anak-anaknya surprisingly nggak takut sama hantu, guys. Jadi biasanya kalau anak-anak kecil takut sama hantu, kalian takut sama hantu gak? Dan mereka malah mengaku mereka ini bestie-bestinya hantu-hantu ya, bener ya? Iya. Yang paling, coba aku tanya ya, kamu paling takut sama hantu apa? Gendruwo. Kalau kamu? Aku yang gergaji itu tuh. Enggak, kalau hantu beneran? Oh, sama-sama kayak gendruwo. Gendruwo, kamu takut sama hantu apa? Takut. Enggak takut? Enggak. Luar biasa, kalau kamu? Enggak takut, gue bingung sih. Kalau ketawa. Hah? Bisa suara kuntilanak. Katanya dia bisa niruin suara kuntilanak ketawa. Kita coba dengerin ya. Cobain ya. Cobain. Pengen tahu. Bisa ya? Cobain ya. Satu. Yuk, kamu dulu. Satu, dua, tiga. Saya mau. Gantian. Dia dulu ya. Bisa kamu ya. Coba lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar orang teman-teman yang nonton tahu kalau kuntilanak itu ketawanya kayak gimana. Semuanya diam ya. Kita dengerin ya. Kamu siap? Gantian ya, kamu dulu abis itu ya. Satu, dua, tiga. Oh kayak gitu guys. Coba kalau kamu ya. Iya lah, gak apa-apa. Coba, katanya bisa. Coba ya. Coba, cobain. Satu. Kamu bisa gak? Gak bisa. Yang waktu itu berhenti. Dewi Persik. Oh gimana Dewi Persik, coba. Saya ngikutin dukun. Oh dukun, kalau dukun kayak gimana kalau dukun? Ini mau kemana kalian? Kalian dari mana? Jangan keluar malam-malam. Dan hati-hati, jalan tersesat.
Oh gitu ya, benar tadi di situ ada si Mbah sih. Cuman si Mbahnya pakai Sunda ya. Iya, mohon maaf. Ini sebenarnya acara horor atau audisi biskuat? Jadi lebih kayak audisi biskuat. Ini ya? Adalah mau masuk habis ini. Ini adalah penerus-penerus orang-orang yang demen dedemit, guys. Jadi masih yang, kecil-kecil gini udah demen sama hantu-hantuan ya. Yang demen penelusuran ini kayaknya ya. Iya. Oh, pernah jadi setan juga? Di mana? Di sini. Ngapain? Dia pernah jadi kuda, kau pernah jadi pocong. Oh gitu. Kalian gak takut gitu ntar di rumah? Besti yang kasih bunda besti. Saya mau jadi nganterin makanan. Nganterin makanan? Iya. Mah hantu tuh makannya apa sih, kau pengen tahu? Nasi. Nasi. Gue pikir bunga melati gitu. Enggak ya? Oh. Saya makan sekan bambat ibu-ibunya bawa nasi, saya yang nganterin. Oh gitu. Kenapa ibu-ibunya gak masuk, takut ya? Oh jadi anak-anak aja yang masuk. Ya udah oke, kalau gitu coba bilang ke teman-teman di rumah, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, 3, 2, 1. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa datang ke wahana kampung Keramat Kastil Lintar. Oke, thank you ya semua. Bye bye. Dedemit apaan tuh?